Panjer. Silakan Panjer. Siap, Yang. Terima kasih. Mari kita sama-sama melihat chart IHSG ya. Masih sama sebetulnya, kita melihat di sini pada bulan Desember awal dan minggu pertamanya itu ada terbaca ada dua demand yang sangat besar ya. Ini akan mempengaruhi secara kuat IHSG, mendorong ke atas dan menahan penurunannya. Sehingga kita bisa melihat penahanan penurunan ini atau menjadi support ini bekerja dengan baik. Dan sampai tadi indeks berhasil mendaki terus. Nah, kalau kita lihat di chart hourly, belum terbaca apa-apa. Kita lihat lagi di chart 15 menit, ini juga terbaca ada demand ya. Jadi saat ini untuk minggu depan kita masih berharap memang IHSG akan bergerak ke atas ya. Kalau dia tembus resisten ini tentu akan lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya kalau sehubungan dengan tahun pemilu, bagaimana pasca pemilu ini pengaruhnya ke IHSG? Nah, itu nanti akan bisa Bapak Ibu dengar ulasannya di tanggal 18 ya. Bagian saya adalah strategi trading di tahun 2024, yaitu di tahun pemilu, pengaruhnya ke pasar modal khususnya IHSG ya. Apakah akan bullish untuk swing trading atau untuk buy and hold? Selama setahun kita masih akan mengalami bullish. Nanti kita akan sama-sama simak ulasannya dari aplikasi Amta Marvel ya, atau market volume analysis atau bandarologi. Oke, sekarang kita masuk dulu ke stock pick Amta. Kita lihat dulu untuk signal beli ya. Untuk signal beli ada AMRT tertangkap. AMRT kelihatan demand-nya oke banget ya, tapi ini ada resisten cukup gede. Coba kita cek di hourly di awal Desember, apa benar segede itu? Kalau daily memang akan terlihat lebih gede ya, tapi kalau dipecah ke hourly belum tentu. Awal Desember, mana awal Desember? Ah, udah lewat awal Desember dan ternyata itu hasil resisten ya, dari sekitar tanggal 14 atau 12 tuh. Resisten yang pasti akan lebih valid kalau support yang dihasilkan dari demand ya, seperti demand yang ini nih. Jadi ini yang kelihatannya akan valid untuk mendorong ke atas. Nah, naiknya kemana? Coba kita cek dengan Fibonacci extension. Coba apakah ada resisten lagi di atas? Kita zoom. Oh, itu ya. Oke, kita tarik Fibonacci extension untuk menentukan target pendakian. Ini tadi ya. Nah, targetnya itu ada di 2900 itu targetnya. Nah, sekarang cut loss-nya di mana? Kita cari support bandar. Nah, ini di closing ya. Jadi mungkin kita nggak akan pakai. Kita pakai yang ini. Support bandar ada di 2730 ya, 2730. Oke, itu untuk AMRT. Berikutnya BNGA. BNGA mantap nih. Coba cek apakah masih akan naik. 15 menit. Ada pull. Oh, demand lebih gede ya masih. Coba lihat yang terkini apakah ada demand lagi. Ada demand lagi ya, berarti ini lanjut ke atas. Kita hitung targetnya. Target pendakian berarti kita pakai yang ini ya. Ini. Tapi sebentar kita lihat dulu yang daily. Nah, itu ada demand cukup besar, berarti kita pakai yang itu aja ya.
tools. Ini mendadak 4 hari belakangan ada transaksi besar nih dari bandar ya. Pasti ada sesuatu nih. Ya. Terbesar loh di sejak bulan November ya. Terbesar. Oke. Kita cek targetnya. 2170 ya, 2170 untuk target. Nah, sekarang cut loss-nya. Nah, kita cari volume spek terdekat. Nah, ini dia. Cut loss-nya adalah 1905 ya. Kalau turun ke bawah 1905 kabur. Berikutnya tadi apa sih? Nah, sekarang Sidup. Ah. Dalam 2 hari ditarik kencang, coba kita cek apakah masih akan lanjut. Cek 1 menit. Ada spike tadi tuh. Spike tadi apa? Demand atau selling pressure? Dan kelihatannya demand ya. Oke, berarti ini akan lanjut naik ke atas. Kita tarik dari support ke resistance Fibonacci extensionnya. Dari sini. Ini ada spike kan di situ, berarti situ resisten. Candle ini resisten nih. Oke. Targetnya ada di 580. Targetnya 580 ya. Nah, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 545. Tembus ke bawah 545, kabur. Berikutnya SRTG. Aduh, ini kayaknya berat nih. Kayaknya berat ya. Ini selling pressure-nya kuat. Coba kita lihat di hourly di pertengahan Desember. Nah, memang berat ya, nggak jauh-jauh naiknya. Jadi jangan dulu. Berikutnya SSIA. Nah, ini ada demand. Selling pressure ini udah ditembus ke atas, tinggal yang ini yang belum ya. Nah, kita mau cek apakah dia lanjut ke atas nih atau pullback dulu. Ah, kelihatannya, coba cek 1 menit. Kelihatannya pullback ya. Jadi mungkin jangan dulu untuk SSIA. Oke, habisnya sekarang yang hot big player nih. BNGA. Udah tadi BNGA. Berikutnya Boga. Wah, Boga cakep nih. Ini cakep ya, karena demand-nya gede banget. Dan di atas nggak ada selling pressure, kita lihat. Berarti kita bisa gunakan Fibonacci retracement nih untuk menentukan targetnya. Kita tentukan target berapa persen nih, coba. Sampai ke atas ini maka 50%-nya berapa tuh? Cuma di 1160 ya. Coba kita zoom lagi. Jauh di atas loh. Coba kita balikin dulu. Kita pakai extension aja. Ini ya tarik. Nah, 1200 itu TP1 ya. TP1. TP2-nya 1280. Cut loss. Nah, cut loss ini 1120. Tembus ke bawah 1120, kabur dulu. HATM ini juga cakep. Sampai mana dia akan naik? Oh,
selling pressure-nya sampai di 370 ya. 370 target. Nah, cut loss-nya ini cut loss ini. Bisa itu. Ini cut loss-nya 306. 306 tembus ke bawah harus kabur ya. Oke. Itu dari stock picks Amta, sekarang dari pertanyaan Bapak Ibu nih. Bentar ya. Oke, mulai dari ADMR, Pak Eko. ADMR nih. Wah, cakep nih. Targetnya 1580 ya. Ini 1420 beli lumayan tuh karena demand-nya gede banget dan resistance yang menandinginya cuma ada di situ tuh, selling pressure-nya. Jadi oke nih ADMR, mantep. XL masih Pak Eko, jangan ya, selling price-nya baru jualan tuh. Terus Astra Pak Pinggala, Astra cakep nih Pak Pinggala, cakep, ikutan aja. BSDE, aduh BSDE jangan dulu ya, itu habis jualan gede di atas. Berikutnya dari Bu Susi Pani. Cek yang terkini. Aduh, habis jualan. Jadi mungkin tunggu demand, coba kita cek ada demand baru enggak. Ah, ada demand tuh yang terkini. Di hourly. Oke. Ini kayaknya ada demand di sini, di saatnya dia naik ke atas nih kalau kita cek di awal, di 15 menit tadi ya. Nah, itu dia. Cakep ya. Silakan Pani. Berikutnya BBTN. Ah, BBTN jualannya lebih gede daripada yang beli sini ya. Jadi ini bakal jebol ke bawah. Jadi jangan dulu ya untuk BBTN. Oke, tidak ada lagi pertanyaan, tumben. Habis ya pertanyaannya, yakin nih nggak ada lagi. Oke, kalau gitu ya saja Ibu Erna yang banyak. Sakit. Oh, Bu Erna lagi sakit ya. Ya baik, mungkin kita